Aksi saling berdesakan tak terhindarkan ketika ratusan orang menyerbu operasi pasar murah di kantor Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Selasa siang. Dalam operasi pasar murah yang digelar PT KAI Daup 9 Jember, paket sembako murah hanya dijual Rp10.000. Ratusan orang yang didominasi kalangan ibu rumah tangga di Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Selasa siang, rela antri dan berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah yang dijual PT KAI Daup 9 Jember. Operasi pasar murah berupa paket sembako seharga Rp10.000 yang digelar di kantor kecamatan setempat ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di 8 desa wilayah Kecamatan Rambi Puji. Untuk mendapatkan paket sembako berupa minyak goreng, gula pasir, ikan kaleng kemasan, dan mie instan, warga cukup menyerahkan kupon yang sebelumnya dibeli dari perangkat desa masing-masing. Warga mengaku senang dan merasa terbantu dengan adanya operasi pasar murah paket sembako, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran saat ini. Kelompok STP ini, Mas. Satu kelompok. Jadi diborong barengan gitu ya. Iya, nanti juga ada yang jemput di sana di kantor. Apa manfaat kira-kira dari ini, Pak? Sembako murah ini. Ya seneng lah, tebus 10.000 dapat banyak ini. Belum dikira, Pak Ece. Iya, banyak manfaatnya lah. Operasi pasar murah merupakan bentuk kepedulian PT KAI terhadap lingkungan. Khusus di wilayah Kecamatan Rambi Puji, PT KAI Daup 9 menyediakan sebanyak 2.000 paket sembako. Ada di tersebar di daup di Pulau Jawa ya. Jadi kita di sini kebagian nyalurkan 2.000 paket sembako murah yang seharusnya itu harganya 42.500 ya, itu cukup bisa diambil dengan harga 10.000, tapi tetap menunjukkan aplikasi link aja yang ada dalam smartphone masing-masing. Selain di wilayah Daup 9 Jember, operasi pasar murah juga disalurkan di sejumlah PT KAI di wilayah kerja Daup 9 di seluruh Pulau Jawa dengan total paket sembako sebanyak 30.000. Dari Rambi Puji, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.